وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil maupun militer yang saya hormati, alhamdulillah malam ini atas izin Allah, mudah-mudahan yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Reformasi besar apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan apa hubungannya dengan kita sekarang? Ini yang ingin saya sampaikan malam ini. Pertama, beliau melaksanakan reformasi akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dari sana segalanya dimulai, meletakkan fondasi. Saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, benar sujudnya. Jelas? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Inilah generator yang membangkitkan seluruh nilai-nilai amal kita. Kita puasa, kita sujud, kita jihad, itu kan karena nilai iman. Betul? Imannya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Mic ini berbunyi karena ada strom. Percaya apa tidak? Ya. Kelihatan stromnya? Ya. Kok tahu ada strom dari mana? Dari bunyi. Ada suaranya itu, ada stromnya. Kenapa? Bunyi. Lampu menyala karena ada strom. Kipas angin berputar karena ada strom. Betul? Jadi kalau ada strom bunyi dong. Kalau ada strom lampunya nyala dong. Kalau ada strom kipas anginnya muter dong. Artinya apa? Kalau ada iman sujud dong. Kalau ada iman jihad. Sudah dang dong dang dong. Seluruh amaliah kita hanya refleksi dari nilai-nilai keimanan. Maka dimulai dengan fondasi.
Kalau fondasi kuat, apapun yang mau dibangun aman. Kalau fondasi rapuh, apa yang mau dibangun di atas fondasi yang rapuh. Karena itu, dengan Tabligh Akbar ini, pesan pertama saya, mari jaga nilai-nilai iman kita. Kita masih bergelut dengan zaman susah. Judi kembali merebak. Narkoba meracuni remaja dan pemuda-pemudi kita. Padahal dua-duanya sumber segala macam kemaksiatan. Judi mendidik orang jadi malas. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang jadi kaya karena judi. Yang bangkrut, yang kere, yang melarat, banyak. Makanya saya bersyukur di sini enggak ada yang judi. Enggak ada, mana saya enggak lihat di sini. Entahlah kalau di luar sini. Judi itu penyakit, kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itulah penyakitnya. Makanya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih baik mana? Lebih baik makan roti betulan, Mas. Maksud saya, uang 45 ribu rupiah itu daripada belikan togel, daripada dibelikan pakong, daripada dibelikan macam-macam undian judi, lebih baik dibelikan beras, makan sama-sama. Hadirin yang saya hormati, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Dahulu pun orang-orang tua kita berjuang memerdekakan negeri tercinta ini. Apa faktor penggerak utamanya? Iman. Imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Lah, tanah air kita kan bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina. Tanah air kita bukan Mesir. Tanah air kita Indo. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Nah ini, bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Lalu bangkitlah para ulama, bangkitlah para kiai, bangkitlah para santri, berjuang memerdekakan negara tercinta ini. Saya tanya lagi, orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan bambu runcing merdeka melawan tank? Bambu runcing merdeka melawan meriam. Bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik. Menurut logika, tidak mungkin. Menurut kebiasaan, tidak bisa. Menurut rasio, impossible. Entoh nyatanya kita merdeka. Lalu para pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara kita kalimat yang berbunyi, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada tidak itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada apa tidak? Pokoknya biar belum pernah baca, ada, itu saja sudah. Biar lancar urusan. Saya yakin kalimat ini bukan lipstick, not decoration only. Kalimat ini pengakuan moral, pengakuan batin yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau tidak, enggak ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan tank. Kalau dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Betul? Betul? Karena itu jaga nilai-nilai iman. Jangan tidur. Kita sudah berhasil melaksanakan pemilu. Sidang umum MPR sudah digelar.
pemerintahan baru sudah terbentuk, itu kita pilih bersama, kita dukung bersama. Mendukung itu tidak harus selalu iya. Kula nuwun sumuhun dawuh, kumaha juragan wae, oke bos. Mendukung tidak harus selalu iya. Mendukung juga memberikan saran, kritik, perbaikan. Kenapa? Di mana-mana di dunia ini kekuasaan cenderung mau menang sendiri. Kekuasaan cenderung untuk korup. Karena itu kalau kita cinta kepada pemerintah, kita harus mengawasi jalannya pemerintahan kita ini. Pengalaman ketika Orde Baru berdiri, kita percaya, kita serahkan penuh, lalu kita tidur. Akhirnya kita jadi susah sendiri. Betul? Umat Islam tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh, wajar, belum tahu barangkali. Besok lewat sini lagi, jatuh lagi, goblok tenan. Masa jatuh dua kali di tempat yang sama itu bagaimana? Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman. Imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, melakukan pendekatan yang intens kepada Allah. Kenapa? Kita mengerti nilai Ramadan. Tempo hari saya berikan contoh. Di tangan kanan saudara ada berlian, harganya 50 juta. Di tangan kiri saudara ada rumput seikat. Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing. Kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput, dasar kambing. Kambing tidak ngerti nilai berlian. Padahal kalau kambing sedikit mau pakai otak. Kalau berlian yang saya ambil, kata kambing, lalu saya bawa ke pasar, kemudian saya jual, harganya 30 juta, lalu dibelikan rumput, dapat rumput sekabupaten. Tapi kambing tidak ngerti nilai berlian. Yang kambing tahu cuma rumput. Kenapa? Hidup kambing cuma melayani perut. Maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, saudara yang ngomong ya, tanggung jawab. Saya kan cuma mulai, kenapa diterusin? Hadirin yang saya hormati, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Mereka harapan kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kitalah jawabannya. Mereka mau jadi apa, persilahkan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Anak-anak kita boleh jadi jenderal, asal jenderal beriman. Boleh jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Kalau iman landasannya, aman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman, insya Allah timbangannya tidak curang. Ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi pejabat, pejabat beriman, insya Allah korupsinya sedikit. Jadi jenderal, jenderal beriman, insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepi ulama. Jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Jadi seniman, seniman beriman. Jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman.
Ini yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi melaksanakan reformasi sosial berupa apa? Membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah, diciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bahkan Quran memulai dengan kalimat syu'ub, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Saya ingin mengulangi imbauan saya, mari kita tingkatkan tri kerukunan, tiga macam kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus rukun. Ya Pak? Ya Bu? Hey. Malam ini saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya hanya keluarga di tengah-tengah keluarganya. Di sepanjang Jawa kah saya, ke Sumatera kah saya, ke Kalimantan saya, ke Sulawesi saya, ke Irian Jaya saya, kemana saja saya pergi, di mana saja saya berada, saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Sebagai muslim kita terikat akidah, sebagai bangsa kita punya komitmen, kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu inilah kita. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat seagama. Hura-hura pemilu sudah lewat, ekses-eksesnya harus kita hilangkan. Boleh jadi kemarin-kemarin karena berbeda kaos sama teman gak teguran. Yang sudah-sudah, yang penting sekarang ke depan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah datang saatnya kita meluruskan saf, merapatkan barisan, menggalang semangat kebersamaan. Rukun antar umat seagama. Begitulah malam ini saya hadir di tengah keluarga sendiri. Yang mengikat kita apa? Akidah. Di masjid kita ditemukan dan inilah simbol kehidupan umat. Tadi kita sholat isya dan taraweh di sini, menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Betul? Tapi kita datang dari segala penjuru. Kita datang dari sebelah lor, sebelah kidul, sebelah wetan, sebelah kulon. Di sini, di masjid ini, kita menghadap ke arah yang sama. Kita yang hadir di sini boleh jadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, tapi kita adalah Indonesia. Jelas? Jelas? Saya sering kasih contoh, coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Ini Indonesia ramai karena tiap provinsi sholat pakai bahasa masing-masing. Kalau Riau bicara sendiri, Ambon bicara sendiri, Aceh bicara sendiri, Irian bicara sendiri, ramai masjid. Jelas? Jelas? Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Gagah sekali, bingung malaikat. Kembali kita kalau sholat pakai bahasa masing-masing, betapa ramainya masjid. Itu cermin dari bangsa yang tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Uni Soviet almarhum almalun itu negara adidaya, negara adikuasa, bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia. Tetapi kemudian dihantam oleh glasnost yang kebablasan, Gorbachev terpental, Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu.
Begitulah kalau kita biarkan benih-benih disintegrasi ini terus berkembang, tidak ada lem perekat, maka kita akan pecah berkeping-keping dan kita akan jadi satu bangsa yang kecil. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kerukunan antar umat seagama. Berbeda pendapat boleh, berpecah belah jangan. Berbeda partai, oke, tapi berbeda dalam wawasan bernegara, jangan. Jujur saja, saya kemarin musim pemilu itu sudah agak pesimis melihat, batin saya menjerit, ya Allah, kenapa umat jadi begini? Kenapa umat harus terkotak-kotak? Terlalu banyak partai-partai Islam waktu itu, 20 lebih. Begitu sidang umum MPR berjalan, saya mulai melihat titik optimisme. Ada yang mengkristal, di mana orang tidak lagi melihat partainya, tetapi melihat nilai-nilai imannya. Itulah yang memang utama buat kita. Ini yang pertama, rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mengenaskan di Jakarta Timur, Cipayung. Peristiwa penyerbuan Yayasan Dolos. Hadirin yang saya hormati, kita tentu menyesalkan kejadian itu. Kita tidak bisa menyetujui tindakan main hakim sendiri. Kita berharap pemerintah bukan hanya bisa menangkap pelakunya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya mengusut akar permasalahannya. Kenapa itu terjadi? Kalau cuma pelakunya yang ditangkap, akar permasalahannya tidak selesai, saya khawatir terulang lagi di tempat lain. Inilah yang terpenting, menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai. Jangan melakukan kamuflase, jangan melakukan tindakan-tindakan yang rawan dan peka. Misalnya umat Islam membangun masjid di tengah perkampungan orang Kristen, padahal tidak ada Islamnya di situ. Itu bisa menimbulkan kerawanan. Atau sebaliknya, membangun gereja di tengah perkampungan umat Islam yang tidak ada Kristennya di situ. Atau sebaliknya, mereknya kegiatan sosial, mereknya kegiatan kemanusiaan, tapi isinya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu pun bisa menimbulkan kerawanan. Jelas? Maka yang besar jangan mau menang sendiri, yang kecil harus tahu diri. Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai dalam batas lakum denukum. Menangkap pelakunya penting, mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya. Hadirin yang saya hormati, Islam agama toleran, baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif. Islam adalah solusi. Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh, bukan umat biang kerok. Ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai peristiwa Dolos terulang lagi di tempat-tempat lain. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan main hakim sendiri, tapi juga jangan mau menang sendiri.
Hadirin yang saya hormati, dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, akar keutuhan kita sebagai bangsa semakin terpelihara. Lalu yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tadi kita sholat di sini ada imam, ada makmum, betul? Kalau makmum siapa saja boleh, Mas. Tidak ada pemilihan makmum. Fikih itu ketat kalau sudah memilih imam. Nih makmum siapa saja? Pak, itu orang pemabuk itu. Boleh jadi makmum. Suka mencuri, Pak. Boleh jadi makmum. Bacaannya tidak fasih. Boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat. Boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau dia bodoh, bagaimana nasib makmumnya? Ada karikatur di Medan, pernah kejadian anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nak, sholat kau. Ah, aku tak pandai sholat, Ma. Si Ucok rupanya ini. Kata ibunya, sudahlah, kau ikuti saja bapakmu tuh. Apa yang bapak mau kerjakan, kau ikuti sajalah. Jadilah, Ma, kalau ikut saja bisa lagu. Berangkatlah anak ini kan, sholat di belakang bapaknya, jadi makmum. Sholat di balai bambu, tidak pakai tikar. Bangun sujud, hidung bapaknya terjepit bambu. Karena sakit dan kaget, refleks bapak ini teriak, aduh. Anak di belakang ingat pesan maknya, ikuti saja bapakmu. Si anak ini malah pakai irama, aduh. Lah, ada yang lebih gendeng lagi, mendengar anaknya mengaduh, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau kejepit juga, Cok. Sholat jadi ngobrol. Kalau makmum dan imam sama bodohnya, rusak sholat ini. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah yang legitimate, yang dihasilkan lewat proses demokrasi. Benarnya kita dukung, salahnya kita tegur, kita kritik, kita perbaiki, kita berikan saran-saran yang baik. Sekali lagi, jangan tidur. Sudah lewat masanya. Kemarin-kemarin kita menghadapi satu masa yang penuh krusial. Sudah datang saatnya kita bersama-sama bahu-membahu mengatasi kesulitan besar yang tengah kita hadapi sekarang ini. Dengan tiga kerukunan ini, insya Allah keutuhan kita sebagai bangsa akan lebih terpelihara. Ini reformasi kedua. Dalam konteks kita sekarang, menjaga semangat kebersamaan. Saya sering mempopulerkan di masyarakat kita, umat Islam, bangsa Indonesia seperti lima jari ini. Kalau kompak, apa yang tidak terpegang? Tapi kalau berpecah belah, apa yang mau dipegang? Yang ini namanya ibu jari. Umaro ini, pemerintah. Kerja apa saja kalau sudah diginikan pemerintah, lumayan. Diginikan kiamat. Legalitas. Umaro. Yang ini telunjuk, alat untuk menunjuk. Ini orang yang punya uang, orang kaya, para pengusaha, investor. Kita perlu untuk memulihkan roda perekonomian kita. Di mana-mana kalau orang sugih nunjuk, lancar urusan. Coba kita yang melarat nunjuk-nunjuk ini, enggak laku. Makanya kata orang, serba salah jadi orang susah. Tapi lebih susah jadi orang serba salah. Serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Telunjuk. Yang ini cari tengah lah ini. Di tengah dia, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Milik semua golongan ini, netral. Siapa ini? TNI.
Siapa ini? Cendekiawan. Siapa ini? Ulama idealnya itu. Milik semua, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Gak bisa diajak suitan ini. Gak ada anak-anak main kelereng, suitnya begitu itu gak ada. Ini jari manis. Remaja, pemuda, masa muda, masa yang paling manis. Semua harapan milik pemuda. Belum pernah saya dengar ada orang pidato, para kakek-kakek, harapan bangsa, belum pernah. Mesti kalau sudah harapan umat, pemuda, harapan negara, pemuda, harapan agama, pemuda, harapan bangsa, pemuda, harapan pemudi. Jari manis. Yang ini kelingking, jari paling kecil ini. Ini kaum wanita ini. Perempuan. Kecil tapi mantap. Masya Allah. Ini ibu jari ini besar ini. Sweet ketemu kelingking. Kalah ibu jari ini. Di mana-mana kekuasaan sering kalah sama perempuan. Siapa yang mendorong-dorong Nabi Adam memetik pohon buah khuldi? Kelingking. 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 Julius Caesar tunduk kepada Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Napoleon, singa daratan Eropa, the lion of Europe. Luas kekuasaannya, hebat tentaranya, bertekuk lutut di bawah kaki Margaret Josephine. Kelingking. Hadirin yang saya hormati, kalau lima pilar ini bersatu, ringan sama dicincin, berat sama dipikul, kita akan jadi satu bangsa yang kuat. Jelas? Jelas? Dengan Ramadan, dengan Tabligh Akbar malam ini, mari kita jaga semangat kebersamaan. Saya selalu mengingatkan, sekarang lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Hangat di sana, sulut sini, bakar sana, panas di sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan, dan kita yang rugi. Jelas? Jelas? Ini hal yang kedua. Reformasi sosial mengikat manusia dengan tali akidah, mempersaudarakan manusia dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Kembangkan terus kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Muslim bagaikan satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Muslim bagaikan sebuah bangunan. Yang satu sama lain harus saling memperkuat. Ada yang jadi tiang, tentu. Ada yang jadi pintu, memang. Ada yang jadi genteng, iya. Tapi satu sama lain harus saling memperkuat. Tidak bisa genteng ngomong sama tiang. Kata genteng, saudara tiang, kamu sih enak. Saya setengah mati, kata genteng. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya dilontari batu, kata genteng. Yang jadi tiang ngomong lagi, kata tiang, saudara genteng, jangan sembarangan kalau ngomong. Kamu kira kamu bisa nongkrong di atas? Itu gara-gara siapa, genteng? Aku yang topang dari bawah, kata tiang. Kamu jadi anggota DPR, jadi anggota MPR, jadi pejabat, kami rakyat yang angkat. Jangan waktu di bawah rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa sama ayat. Mari ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul, duduk ya kita sama rendah, berdiri kita sama tegak. Tidak ada warga negara kelas 1 di republik ini.
Ini reformasi kedua. Yang ketiga, reformasi menegakkan keadilan, menyelamatkan manusia dari kezaliman. Sebelum Islam datang, sebelum Rasul datang, manusia dibedakan oleh hartanya, manusia dibedakan oleh warna kulitnya, manusia dibedakan oleh keturunannya. Beliau dengan tegas mengajarkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu, yang Allah lihat itu hatimu dan amal perbuatan. Perjuangan menegakkan keadilan, hadirin yang saya hormati, itulah yang menyebabkan reformasi kita menggelinding, menuntut keadilan, baik keadilan di bidang politik, keadilan di bidang ekonomi, keadilan di bidang hukum. Nabi pernah mengingatkan, hakim, kata Nabi, itu ada tiga macam. Al-qudatu salasatun. Hakim ada tiga macam. Satu di surga, dua di neraka. Hadirin yang saya hormati, siapa yang hakim-hakim ke surga itu? Ada hakim yang tahu tentang kebenaran, lalu siap melaksanakan kebenaran itu, menghukum dengan kebenaran apapun resikonya, walaupun dimusuhi atasannya, walaupun bertentangan dengan nuraninya karena itu orang yang dia sukai, tapi dia tetap melaksanakan hukum. Hakim yang mengerti tentang kebenaran sesuatu lalu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu, itu yang akan sampai ke surga. Yang kedua, ada hakim tahu tentang kebenaran tapi tidak mampu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu. Tahu sesuatu itu benar tetapi tidak punya nurani untuk membela kebenaran, mengetahui kebenaran tapi tidak berdaya untuk memperjuangkan kebenaran, akhirnya hukum dikebiri, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itulah realita yang kita rasakan selama ini. Yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara, yang berteriak-teriak menegakkan keadilan dianggap aneh, yang korupsi habis-habisan hidup terhormat. Jadi yang kedua tadi, hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak mampu melaksanakan hukum sesuai dengan kebenaran, diperkosanya kebenaran, ditekannya hati nuraninya, sehingga ini yang mengakibatkan terlukanya perasaan keadilan. Yang ketiga, lebih celaka lagi, ada hakim yang tidak mengerti tentang kebenaran lalu melaksanakan hukum dalam ketidakmengertiannya. Bodoh melaksanakan hukum dalam kebodohan, itu pun menyebabkan orang masuk neraka. Na'udzu. Hadirin yang saya hormati, reformasi yang dilaksanakan Rasul berjuang menegakkan keadilan. Setelah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam, Adam diciptakan dari tanah, dan tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali dengan takwanya. Saya masih ingat sebuah cerita, mau dengar?
pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin, itu yang jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Satu saat Amr bin As ingin mendirikan masjid, tapi tanah lokasi masjid itu milik orang Yahudi, ada gubuk di situ. Dipanggil Yahudi ini oleh Amr bin As, "Saudara Yahudi, iya. Itu rumahmu ya?" "Iya." "Sudah tahu belum?" "Belum." "Ya memang saya belum kasih tahu. Begini, kamu bangun sembarangan saja, rumahmu kena jalur hijau itu. Lalu, saya mau bangun masjid di situ." "Ya tapi ada rumah saya, Pak." "Sudahlah, rumahmu saya bayar, saya beli." "Enggak mau, Pak. Wong rumah saya cuma seitu-itunya." "Saya bayar dua kali lipat." "Enggak mau, Pak. Enggak mau." "Sudahlah, saya ganti rugi." "Ya, enggak mau, Pak. Namanya juga ganti rugi, Pak. Biar digantikan tetap rugi." Mangkel Amr bin As ini, wong cilik kok bertingkah amat. Si amat aja enggak bertingkah. Panggil Kamtip. "Hei, gusur." Ditarik rumah Yahudi ini, ambrol. Menitiskan air mata si Yahudi di sudut kehidupan. Begini wong cilik ini, sudah jatuh tertimpa tangga. Rumah cuma sak gubuk-gubuknya diderek oleh petugas. Pikir-pikir Amr bin As kan cuma gubernur. Di atasnya kan masih ada khalifah, Umar bin Khattab. Saya mau lapor ke pusat. Berangkat Yahudi ini dari Mesir menuju Madinah. Berhari-hari berjalan, sambil jalan sambil berpikir, "Ini nanti kalau saya laporan kepada khalifah, apa pengaduan saya diterima? Wong saya rakyat kecil, lagian Yahudi, sementara yang mengusul saya ini gubernurnya sendiri." Terus dia berjalan sampai di kota Madinah. Lewat tengah hari dia mulai cari-cari. Ada orang, ketemu orang sedang tidur di bawah pohon kurma. "Selamat siang, Pak." "Siang." "Saya mau numpang tanya, Pak." "Tanya apa?" "Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab?" "Tahu." "Istananya di mana, Pak?" "Istananya di atas lumpur." "Di atas lumpur?" "Iya." "Pakaian kebesarannya apa, Pak? Sutra?" "Bukan. Pakaian kebesarannya malu dan takwa." "Pengawalnya banyak, Pak?" "Banyak." "Berapa peleton?" "Pengawalnya yatim, orang jompo, kelompok mustadafin, orang-orang lemah, janda-janda tua." "Itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya orang-orang lemah, tidak berdaya." "Kok begitu, Pak?" "Begitulah Umar bin Khattab." "Orangnya sekarang di mana, Pak?" "Di depan kamu." "Jadi Bapak?" "Iya." "Bapak?" "Iya." "Saya Umar." "Ada apa, Mas?" "Oh, yang datang dari Semarang waktu itu." "Gini loh, Pak. Saya mau menuntut keadilan." "Keadilan kenapa?" "Gubernur Bapak Amr bin As itu, Pak, zalim." "Kenapa dia?" "Gubuk saya main tarik saja, runtuh. Saya enggak punya rumah lagi, wong saya ini golongan makmur. Cuma rumah sama sumur." "Lalu untuk apa?" "Katanya dia mau bangun masjid di situ, Pak." "Dipaksanya rumah kamu ditarik sampai runtuh?" "Iya." "Yahudi?" "Iya, Pak. Itu ada tempat sampah ya?" "Betul, Pak. Di situ banyak tulang unta. Coba kau cari satu tulang unta, bawa ke sini." Bingung Yahudi. "Pak, saya jauh-jauh dari Mesir ke sini ini mau cari keadilan. Kalau tulang unta di Mesir juga banyak, Pak." "Sudahlah, kau ambil saja tulang itu." Berangkat Yahudi penuh tanda tanya, ambil sebuah tulang unta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tulang ini diambil, Umar hunus pedangnya, dengan ujung pedang
dibuat garis lurus di atas tulang unta itu. Rek. Selesai. Yahudi, iya Pak. Sekarang kau kembali ke Mesir, serahkan tulang ini kepada Umar bin Amr bin A'as. Makin bingung Yahudi. Jauh-jauh datang kemari kira mau dapat keadilan, cuma dapat tulang. Ya sudahlah, namanya wong cilik, berangkat dia pulang ke Mesir. Berhari-hari sampai di Mesir. Pak Gubernur, ya, lapor. Ada apa Yahudi? Saya dari pusat. Loh, kamu dari Madinah? Iya Pak. Ngapain sih kamu kesana-sana? Nuntut keadilan. Kamu bertemu khalifah? Ketemu Pak. Terus? Tulang. Ini loh Pak, salam dari beliau, tulang. Apa maksudnya? Aku enggak ngerti lah itu Pak. Yes, go Rene. Diambil tulang itu, Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang, gemetar badannya, keringat bercucuran. Kepala proyek dipanggil. Mas, ini proyek masjid batal. Gubuk Yahudi dirikan lagi. Loh Pak, kata kepala proyek, saya kan sudah menang tender Pak. Wes, gak ada urusan. Sampean mau menang mau kalah tender, proyek batal. Itu gubuknya Yahudi dirikan lagi. Yahudi makin bingung. Ada gubernur dapat tulang, gemeter. Bagob, ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa-apa? Kamu sedikit-sedikit main pusat. Boy yang ngomong dulu toh. Ya kan awalnya saya sudah ngomong Pak, tapi gubuk saya tetap ditarik. Percuma ya saya ke pusat Pak. Saya dapat teguran keras dari khalifah. Tahu kau apa artinya ini? Seolah beliau berkata, hei Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau bertindak seenakmu. Berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Kalau kau tidak lurus, kalau kau tidak berlaku adil, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku. Itu bahasa simbolik. Siapa yang enggak gemeter? Kamu. Pusat. Wedus. Ya nenek coro kita. Oh Pak, kalau begitu Islam adil ya Pak? Adil. Jadi saya menang Pak? Menang kamu. Padahal saya Yahudi. Yahudi. Tapi menang ya? Menang. Pak sudahlah kalau begitu Pak. Bagaimana? Itu gubuk saya ambil saja Pak. Tanah-tanahnya gubuk-gubuknya Bapak ambil. Silahkan kalau mau dibangun masjid. Tidak cuma sekedar itu Pak. Mulai hari ini Bapak dengarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi bisa menang perkara menghadapi gubernur. Kalau ini terjadi di Indonesia, amin. Oke, lalu siapa pemimpin adil itu? Setiap kita kan pemimpin. Presiden, pemimpin di negaranya. Gubernur, pemimpin di provinsinya. Bupati, pemimpin di kabupatennya. Pak Camat, pemimpin kecamatannya. Pak Lurah, pemimpin di kelurahannya. Suami, pemimpin di rumah tangganya. Anak muda, pemimpin bagi dirinya. Dan setiap kita akan dimintakan tanggung jawab. Anak muda pemimpin buat dirinya, nanti diminta tanggung jawab. Hei, kakimu kau bawa jalan kemana? Tanganmu ngambil apa? Lidahmu bicara apa? Matamu menteleng? Apa yang dilihat?
seluruhnya akan dimintakan pertanggungan jawab. Marilah kita jadi orang yang adil kepada diri, kepada keluarga, dan akhirnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang saya hormati, satu ayat yang sering dibaca pada akhir khutbah khatib Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Tidak sekedar adil tapi ihsan. Ihsan nilainya lebih tinggi dari adil. Contoh, nak, tolong taruh telur itu di pinggir meja. Anak yang adil apa adanya, ditaruh telur di pinggir meja. Anak yang ihsan lain. Lah iya, perintahnya sih di pinggir meja, tapi kalau pas di pinggir meja kan jatuh ke bawah, ah ke tengah sedikit. Ini ihsan. Oleh karena itu, mari, perjuangan menegakkan keadilan masih panjang. Jalannya tidak lurus, bertabur bunga, menanjak, menurun, banyak onak dan duri. Namun seperti yang dikatakan seorang tokoh, masih Napoleon, kalau ada 1000 orang penegak keadilan, saya satu dari yang 1000 itu. Kalau ada 100 penegak keadilan, saya juga satu dari yang 100 itu. Kalau ada 10 orang menegakkan keadilan, saya juga satu dari yang 10 itu. Kalau hanya satu orang yang menegakkan keadilan, maka sayalah yang satu itu. Tetap konsisten berjuang menegakkan keadilan, walaupun besok langit akan runtuh, walaupun besok akan kiamat, keadilan tetap harus ditegakkan. Ini reformasi yang ketiga, menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat dengan hukum yang tegas. Dan Rasul menjadi contoh, ini yang hebat. Misalnya beliau berkata, wallazi nafsi biyadih, lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'a Muhammadun yadaha. Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Hukum berwibawa, masyarakat terlindungi. Kenapa? Nabi jadi contoh. Jelas? Beliau mengajarkan orang beramal. Kepada putrinya beliau mengatakan apa? I'mali ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, beramal kau. Fatimah, beramal kau. Fatimah, sholat kau. Fatimah, puasa kau.